Hai, okay, hari ni sebenarnya Cik B nak share something dengan you all berkaitan dengan 5 cara macam mana kita nak meningkatkan keyakinan diri. Okay, so dekat sini sebenarnya orang senang cakap tapi nak buat tu susah, betul tak? So kita kadang-kadang ada juga waktu down kita, kadang-kadang kita ada waktu yang kita rasa ada keyakinan diri kita kat situ. So macam mana cara kita nak atasi supaya kita down jadi kepada keyakinan diri? Okay, yang pertama sekali, you kena ingat, you kena ada circle positif dengan kawan-kawan. Maknanya you kena ada kawan-kawan yang positif, you kena duduk dengan berhadapan dengan kawan-kawan yang positif, dan you juga kena positif dengan kawan-kawan. Sebab kalau you membawa aura ataupun impak positif, negatif kepada orang, insya-Allah orang takkan berkawan dengan kita. So kalau kata awak berkawan dengan sekali-sekali yang negatif, insya-Allah awak akan jadi negatif. Jadi dekat situ yang paling penting mesti kena ada sifat toleransi, iaitu circle mestilah cari yang positif. Okay, kalau you rasa tak nak cari orang yang positif, you nak cari orang yang negatif, insyaAllah apa yang you dapat, apa yang you buat, semuanya negatif. Okay, itu tak boleh, ini tak boleh, ini takkan, ini itu macam-macam. Benda negatif je sebenarnya you akan dapat. Tapi kena pandai pilih kawan. Okay, so yang seterusnya, yang kedua apa? Bergaul dengan masyarakat. So bergaul dengan masyarakat ni macam mana? Bukanlah bermakna you tanpa friendly sangat sampai you dah tak tahu batas pergaulan. Tak. Tapi maksudnya you kena faham, bergaul dengan masyarakat ni bermakna you kenal dengan orang ramai. Tak kisah dengan siapa-siapa pun. Kadang-kadang dengan orang kita tak kenal pun, you kena berkenalan, you kena kenal. Okay, you kena orang kata mengeratkan silaturahim. So kita kena, orang kata, berkawan biar ramai. Jangan kita kawan seorang dua. Okay, berkawan tu biar ramai. Kita tegur orang, siapa orang, insyaAllah nanti orang pun akan suka. Orang akan tanya kita, buat bisnes apa, kenal kat mana, buat berniaga kat mana. So orang akan tahu, mana tahu dia akan jadi agent juga dengan awak. Orang akan nak jadi dropship ke. So benda tu kita tak tahu. Yang penting kita sapa dulu orang, insyaAllah orang akan sapa kita balik. Jika kita bergaul dengan orang ramai, insyaAllah orang pun senang hati bergaul dengan kita. So kena ingat, kita kena bergaul ramai orang. Okay, kita kena hidup bermasyarakat sikit. Jangan kita buat kita-kita, aku-aku tu je. Okay, so yang ketiga, kita kena tekankan pada penampilan diri. Bermakna kita kena ada dress up kita sendiri. Kita punya cara penampilan kita, kita nak yang macam mana. Kita ni jenis orang yang macam mana kita nak. Orang kita nak orang nampak karakter kita ni macam mana. So kita sendiri yang nilai diri kita macam mana. Kita yang jadikan dia. Personality kita ni, okay, orang kata boleh kita kena tunjukkan pada orang. Tu bukan bermakna kita nak tunjuk apa yang kita ada, apa yang, apa kelebihan yang kita ada. Tak kira you guna pakai beg mahal sekalipun, kalau orang, orang bukan nilai awak dengan beg mahal. Okay, tapi cumanya kita ada, kita punya personality kita. Okay, so kalau you jual insurans, tiba-tiba you pakai tak proper. Okay, contohnya kalau lelaki mungkin pakai seluar pendek ke, contoh, okay, nak jumpa orang, ataupun pakai t-shirt duduk kat rumah punya. Okay, so kat situ orang akan nilai kita apa? Betul ke dia ni orang insurans? Betul ke dia ni ejen insurans? Macam tak percaya je. So dekat situ kita kena jaga penampilan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita orang berniaga. Jadi bila orang berniaga ni, kita kenalah, orang kata jagalah. At least kita kemas. Kita tak, orang kata taklah nampak macam kat luar ni dia ni betul ke ni ejen insurans. So orang tak tahu kita ni apa sebenarnya. Kita ni meniaga apa, orang tak boleh nilai, orang tak boleh describe. Okay, so kita kena jaga personality kita. Okay, yang seterusnya, dapatkan hobi ataupun pelajari kemahiran yang baru. So maknanya you takkan duduk dekat state yang sama je. Maknanya aku cuma meniaga ni, aku tahu buat kek je. So nak buat kek je. Tak. Okay, kita kena explore banyak benda. Kita kena tahu banyak benda. Kita kena tahu semua kemahiran yang ada. Kita mungkin nak jual, mungkin selama ni kita dah jual baju, kita dah jual perabot, kita dah jual handphone, kita dah jual aksesori gadget ke apa ke. Mana tahu kita rasa macam, aku nak jadi agent insurans pula lah, bahagian services. Aku nak jual insurans Rotec, mana tahu sebab kawan aku ramai yang pakai kereta, pakai motor apa semua. So diorang buat insurans dekat mana, so lebih baik buat dengan aku. Contoh macam tu. So you kena explore banyak benda. You jangan duduk kat takut satu yang sama. Lepas tu you nak dapatkan, okay, okay lah saya dah
jual kek ni dekat 20 tahun dah. So you nak duduk jual kek je 20 tahun? Tak. Okay, why not you cuba benda lain? Okay, sebagai contoh you jadi sub-agent insurance Rotech. So why not you cuba? Sebab kadang-kadang kawan kita sendiri pun beli insurans dengan orang lain. Dia tak beli dengan kita pun. Tapi kalau kita ada peluang benda tu, kenapa kita nak bagi kawan kita buat kat tempat lain? So yang orang lagi yang dia tak kenal. So kalau dia kenal awak, mesti dia akan buat insurans dengan awak. Tapi bila mana awak sendiri pun tak advice dekat dia yang awak ni ada buat insurans, macam mana dia nak buat dengan awak? Cuba kita fikirkan kat situ. Jadi you kena faham, untuk naikkan keyakinan diri kita ni, mesti kena ingat, kita kena ubah diri kita dulu. Okay, nak naikkan keyakinan diri, kita mesti kena ada knowledge. Kita mesti kena ada kemahiran yang banyak. Kita mesti kena tahu semua benda. Barulah kita rasa macam diri kita upgrade. Kita rasa berjakin, kita rasa yakin kita nak improve diri kita. Kita nak berjaya. Okay, seterusnya. Yang kelima, bersenam dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, you tak boleh stay, duduk, lemah, diam, tak. Okay, you kena bersenam. Supaya orang kata bersenamlah 15 minit ke, orang kata pumping ke, kan, tarik nafas ke, usap-usap bahu sikit, kan, 15 minit. Sebab apa? Dia tak perlu lama-lama pun. Okay, sebab yang penting you akan rasa segar, you akan rasa fresh, you akan rasa bersemangat, you dapat aura yang positif. Okay, so yang paling penting you sehat. Kalau you sakit, nak meniaga macam mana? Nak berjaya macam mana kalau you sakit? So why not you kena, orang kata, bersenam. At least ambil masa sikit, 15 minit ke, untuk senam diri you sendiri. Untuk you supaya nampak muka lagi ceria, lebih bahagia, lebih okay, lebih sihat, tak sakit, tak demam. Ada setengah orang, okay, dia lebih rela, orang kata, duduk diam, aku demam lah, lepas tu baring, melepet, kan? Tak boleh lah macam tu. So you kena agresif, you kena sihat. Baru you boleh, orang kata, keyakinan diri you tu tinggi. Kalau mana you tak sihat, kita akan down. Okay, aura kita pun tak baik, tak bagus sebenarnya. Okay, sebab tu kalau macam Cik B pun, kalau Cik B tengah sakit, so Cik B takkan jumpa dengan orang pun. Cik B akan pastikan diri Cik B rehat secukupnya. Bila rehat secukupnya, esok bila kita nak jumpa orang, aura kita naik. Keyakinan diri kita pun akan naik, akan meningkat benda tu. Okay, so dekat sini, Cik B dah share something dengan you all. Semoga dapat, semoga apa yang Cik B share ni memberi manfaat kepada semua orang. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada Cik B. So kalau ada sebarang pertanyaan, boleh info Cik B semula. Roger, roger. Bye.